Ma'ruf stop pidato saat azan. Tunggu sebentar, tak lama. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin memberikan pidato pada saat Harlahnu di Wonosobo. 9 menit berpidato, terdengar azan berkumandang. Ma'ruf lantas berhenti berpidato. Saat sebelum azan berkumandang, Ma'ruf berpidato di depan ribuan masyarakat Wonosobo dan para kadernu di alun-alun Wonosobo, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2019. Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, itu sempat bercerita bagaimana peranan organisasi Islam itu di Indonesia. Azan, tunggu dulu ya, tunggu dulu sebentar, azan dulu, ucap Ma'ruf Amin menghentikan pidatonya saat azan terdengar. Sabar dulu ya, tunggu sebentar, tidak lama, sebut Ma'ruf. Seusai azan, dia kemudian melanjutkan pidatonya. Dalam pidatonya sebelum azan, Ma'ruf berbicara tentang NKRI. Tugas kita sekarang menjaga negara dan agama, karena NKRI bagi kita adalah harga mati. Oleh karena itu, kita akan jaga, kata Ma'ruf. Ditanyai seusai acara, Ma'ruf Amin mengatakan alasannya menghentikan pidato saat azan berkumandang. Ya kalau azan, kita berhenti kalau pidato. Azan, kita suruh mendengarkan azan. Habis azan kita lanjut, jawabnya. Bolehkan minum kopi saat jeda azan? Ya, dengarkanlah. Kalau lagi tanggung nggak apa-apa. Jadi stop dulu, dengarkan azan. Khusyuk karena itu kan panggilan. Kalau panggilan kita dengarkan, karena lagi ada hajat, kita teruskan nanti setelah itu baru teruskan, ucap Ma'ruf.